tersangka dengan proses penyelidikan yang kita laksanakan yang menurunkan seluruh anggota operasional baik itu jajaran maupun polda, kemudian wilayah-wilayah, alhamdulillah tersangka dapat kita amankan. Walaupun kita ketahui bersama bahwa proses pencarian tersangka beberapa kali sudah diupayakan untuk tertangkap tangan dan beberapa kali anggota melaksanakan pengejaran-pengejaran bahkan cukup luar biasa kalau difilmkan mungkin itu terjadi kejar-kejaran. Namun pada akhirnya pada tanggal 19 Agustus di daerah Jalan Raya Mangkang, ya, Mangkang, tersangka bisa kita amankan. Adapun korban yaitu tersangka tadi sudah kami sampaikan atas nama NH, dia melakukan pelemparan batu ke arah mobil yang sedang berjalan. Di samping NH ada tersangka lagi yang masih DPO. Dan ini akan terus kita cari dan kita ungkap perkara ini. Ekonomi, di mana pelaku mendapat 250 ribu per minggu untuk melaksanakan target operasi. Target operasi di mana dia bertemu dengan tersangka lainnya yang masih DPO, dia memberikan tempat, menaruh di suatu tempat korek-korekan kertas di mana dia harus beroperasi. Berikut uang operasional yang diberikan. Saat ini berdasarkan penyelidikan dan pengakuan tersangka, tersangka sudah melaksanakan di 289 TKP. Di mana berdasarkan laporan aduan tertulis di Polres ataupun Polsek, ada 195 TKP. Dan dapat dirinci, di Kabupaten Kendal sebanyak 118 TKP, Kabupaten Semarang 76 TKP, dan Kota Semarang 1 TKP. Sedangkan hasil penyelidikan tim opsional, ini ada ditemukan di medsos dan lain sebagainya, itu ada 94 TKP.